Di usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai kematangan, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan sebuah tugas mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sang pemuda Bani Hasyim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membuktikan Islam dapat berkembang pesat meski dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Istri, anak, keluarga, dan sahabat terdekat akhirnya menyatakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Asyhadu la ilaha illallah. Di fase ini, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali pada mereka telah menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. Tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menugaskan nabinya agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disinilah konflik bermula. Maka setelah mendapat jaminan perlindungan dari Abu Thalib sang paman yang merupakan pemimpin Quraisy, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberanikan diri untuk naik ke Bukit Safa dan memulai menyampaikan Islam di sana. Saat itu seluruh masyarakat Quraisy tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang al-amin, orang yang paling jujur dan tak pernah sekalipun berdusta. Ya! Masyara Quraisy, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah modal besar bagi sang Nabi untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa dia adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ya masyara Quraisy. Yaqulu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aytum law akhbartukum bi anna khaylan bi safh hadha al-jabal turidu an tughira alaykum. Saddaqtumuni? Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak serta merta mendapat sambutan dari masyarakatnya. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab, sang paman kandungnya sendiri. Tabbalaka baqiyat hadha al-yawm ali hadha ta'utara. Isma'u ayyuha as-sabaqatu allatheena fa'aqtum deena abarikum wa adabikum. Dan benar seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menghadapi berbagai kecaman dan aksi penolakan. Bahkan di antara pengikutnya harus menerima siksaan hingga wafat lantaran dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas individu yang telah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Mekah tak lagi aman untuk muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah ke suku-suku lain serta meminta perlindungan bagi muslimin. Di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, namun justru perlakuan kasar yang diterima.
Peristiwa ini menjadi catatan menarik bagi ahli sejarah sebab berbeda dengan ayat-ayat ibadah lainnya yang kebanyakan turun setelah Nabi di Madinah. Perintah sholat justru turun saat muslimin masih berada di Mekah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai fondasi utama bagi muslimin. 6 pemuda Madinah yang telah menyatakan keislamannya. Mereka inilah yang kemudian melakukan sumpah setia pada Nabi yang kemudian dikenal dengan nama Baiat Aqabah pertama. Laqad bay'anaka 'ala ma amartana bihi. Pertumbuhan muslimin Madinah terus bertambah di tahun berikutnya. Sampai di tahun ke-13 kenabian, Madinah telah siap menjadi kota bagi pusat aktivitas umat muslim. Maka di tahun ke-13 kenabian, atau di usianya yang ke-53 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di usia yang sudah tak lagi muda, fase dakwah Islam yang lebih menegangkan akan segera dimulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang usianya hanya dihabiskan untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan dunia yang fana.